anak goes kumparan. Oh, ada Ican. Ada Ican. Yang sepeda hasil keringat sendiri dari main pingpong. Ini juara berapa, Chan? Juara 2. Wis, mantap. Sengaja juara 2. Kalau juara 1 soalnya cuma dapat Apple Watch. Jadi karena emang gue pengen sepeda. Wis, stop. Siapin giginya, Chan, tanjakan lagi kita. Gue nyarinya yang 90 derajat sebenarnya. 45. Tanjakan ke berapa nih, Bang? Ketiga ya? Setelah nanjak dapat bonus turunan. Enak, Chan. Gimana, Chan? Berapa kilo lagi nih? Masih jauh, Mas. Masih jauh. Jadi karena baru pertama kali ke KM0, ini lebih sering istirahatnya. Jadi udah jalan 7 kilo. Itu istirahatnya udah 3 kali. Tapi gak apa-apa, namanya juga pertama. Masih ngeraba medan. Sekarang kita masih lanjut terus. Iya gak? Ayo. Mau bisa, Chan? Ayo, Chan. Ini mah udah jangan ditanya spesialis jarak jauh. Mungkin di rumahnya juga lagi banyak masalah. Jadi gue sejauh mungkin pun gak masalah. Dicariin. Ya, ya mungkin karena di rumah lagi banyak persoalan, lebih baik gue sejauh-jauh. Masalahnya gak hilang. Nama masalah. Karena capek. Beberapa titik ada yang banyak pasirnya ya, Bang ya. Tuh, jadi ke KM0 tuh coba bilang banyak tanjakan, banyak tikungan aja. Tapi banyak tanjakan. Nah setelah ini, wah, Bang, tanjakannya, Bang. Gimana, Mas? Gimana? Gila, nanjak terus sih, keras terus. Itu di depan kayak gitu, Mas. Gila. Jadi setelah tadi dari bawah itu ada lagi tanjakan. Luar biasa. Ini
udah lumayan tinggi itu. Kelihatan dataran rendahnya di sebelah sana. Ini pemandangannya, bukit-bukit semua. Ini berhenti dulu karena sembari juga ngechat heart rate monitornya supaya aman. Istirahat dulu, turunin lagi, baru nanti gue es lagi. Teman-teman masih di belakang karena tadi setelah tanjakan yang mau ke komplek untuk arah ke Rainbow Hill itu, tanjakannya gak berhenti-berhenti dan dicampur dengan tikungan. Itu memang luar biasa sih. Dan jalannya memang, tapi di sini udah relatif sepi dari kendaraan. Enak. Jadi kita istirahat dulu. Ayo Pak. Ayo Pak, lanjut. Ayo Pak. Ini kayaknya tinggal beberapa ratus meter lagi menuju KM0. Jadi tipis-tipis. Matahari udah mulai panas. Jadi ini udah 15 kiloan. Ditempuhnya 2 jam 28 menit. Ini dia. Jadi gue itu dibikin santai aja. Ini ada yang sambil dengerin lagu. Ayo Pak. Es kopi susu titik. Wah, itu dia. KM0. Sudah sampai di KM0. Rame banget. Sampai KM0. Mantap. Pinggang gua kayak diperes. Gimana Mas? Ya, kerja keras sekali ini. Luar biasa. Memang mau gak mau kita harus melakukan kerja keras dulu. Ya. Pasti insya Allah kalau udah kerja keras, ya kan, nanti kita akan memetik hasilnya. Gitu. Bonusnya turunan ya Mas? Nanti turunan. Wah, ini indah sekali pokoknya ya. Tanjakannya kayak target traffic. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bagus pemandangannya. Waduh. Ada
hand sanitizer, nggak ada. Air, bah. Buat cuci aja, cuci. Saya cari di warung ya, bentar ya. Pertama kali kita berangkat itu jalurnya naik banget, enak banget di paha ya. Nah kalau yang turunnya itu emang benar-benar harus hati-hati. Enak banget di tangan juga. Itu jaraknya 6 kilo ya? 6,8 dari KM 0 ke titik awal kita, guys. Jadi enak banget pilihannya.